محمد رسول الله عليه صلاة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله singkat kita akan belajar kembali melanjutkan episode sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita belajar Allah Maha dekat dan Allah memerintahkan kita semua untuk memohon. Karena itu iltija ilallah ya, kembali kepada Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah adalah andalannya orang-orang yang bertakwa. Senjatanya orang-orang yang beriman. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan Ad-doa silahul mu'min Doa itu senjatanya orang-orang yang ber, beriman Namanya senjata ya harus selalu dibawa Kalau senjata nggak dibawa, senjata ditinggal Saat dibutuhkan maka akan kesulitan Saat dibutuhkan akan kesulitan Senjata enggak boleh ditinggal Senjata harus di, dibawa Karena itu yang namanya doa tidak boleh lepas dari hati seorang mukmin, mukmin itu hatinya selalu berdoa. Hatinya tidak pernah berhenti, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Doa mukhul ibadah." Doa mukhul ibadah, doa itu merupakan intisari otaknya ibadah. Jadi, kalau orang ibadah... Tidak ada doa di dalamnya, ya ibadah dia. salat itu doa. Orang puasa nggak mau berdoa. Ya Allah tolong beri saya kekuatan. Ya Allah tolong terima puasa saya. Ya Allah tolong kuatkan saya sampai menyelesaikan ibadah puasa ini hingga maghrib. Dan setelah maghrib tolong saya ya Allah agar terhindar dari maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Maka dia nggak ibadah. Yang namanya ibadah penghambaan yang hakiki selalu merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Setiap detik dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas rasa butuhnya kepada Allah, maka dia tidak menghamba kepada Allah, tapi dia menghamba kepada selain Allah. Nah, ini yang sering kali manusia lupa: ketika dia bisa naik motor, dia lupa minta tolong kepada Allah untuk diselamatkan, lupa minta tolong kepada Allah agar diberi kemudahan, lupa minta tolong kepada Allah agar diberi ke kekuatan, ketika dia bisa bekerja. Dia merasa tidak butuh lagi, minta diberi rezeki, tidak butuh lagi, minta diberi kesuksesan karena dia sudah sukses. Karena dia sudah mampu, lupa. Makanya, ketika orang lupa minta kepada Allah Ta'ala, detik itu mulai muncul kemusyrikan. Detik itu mulai muncul kemusyrikan, seorang mukmin tidak boleh lepas setiap detik, selalu berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, selamat berdoa. Dalam setiap detik kehidupan, semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess> 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 <Sess>